di sini nanti ya. Ini kan anak-anak kemarin gue penasaran, coba aja di review bahannya sih, tiku tipis, liatan sendiri nanti. Untung gak meledak di embong lho bahannya. Oh, tekanannya 70. Ini lho. Duh, kok malah ngewes? Malah ngewes lihat kalau ngecek. Lah tak coba dhewe kok malah ngewes, Mas Jo? Kurang gendut, Pak. Oh, kurang gendut. Ini sini wae tune ganti. Tapi nyicil sik, Mas Jo. Sik nyicil sik. Oh, itu 80, Mas, yo. Iya. 70 atau 80? 370 ya, Mas. Umumnya lo. Itu sih 70 kilo. Piro itu, Mas? 70 kurang titik, Mas. 70 kurang titik. Tadi itu tekanannya anu 70 kurang dikit. Oh, ternyata banyak bisa dijual lagi. Bisa lihat jebat muat yo. Kemarin nekat lho, kira-kira ya apa ini jalan ini. Langsung ngeban 4 sekalian. Sekalian ini. Kita lihat. Masuk Ali. Kelihatan ah? Di kamera. Kelihatan? Iya. Jadi bahannya itu sampai gini lho, aslinya kan lurus gini sih. Bahannya itu lurus gini, sampai gini lho bentuknya. V. Kan ngedelep gini lho. Iya. Tapi ini dijual lagi katanya bisa. Mending dijual lagi yuk, bertambahan yuk. Ini kis apa aja itu yang penting jadi uang, Rek. Sampai ngotak-ngotak ini. Kemarin aku sempat lihat tuh di sini kok suwe yo, yang mana yo? Sing di, sing suwe. Oh, bukan iki yo. Bukan. Ini lo balik. Lo sampai ini aja. Iki sudah tembelat terus iki sam. Parah. Parah iki. Lo suwe. Misalnya nge-cut ledak ini delong yo. Kelihatan lah di kamera kalau delong. Wah ngeri deh ini jan bahaya ini. Asli bahaya, makanya aku kok waktu nyetir ini kayak uling dupit-dupit deh depan belakang ini. Kena polisi tidur kecil-kecil itu di jalan tuh. Bisa gini-gini. Ayo, gobet. Mana tompeli lho. Ini lho, keluar tompeli. Ini mau meledas ini. Di kamera bakal kelihatan. Jipot satu lho. Kelihatan apa, Karek? Lah ini lho. Ini kan ada tompeli ya. Ini udah mau meledak ini yo. Untung ada rezeki langsung beli ban. Besok-besok iya. Besok sam ini yo anu suwe mana lagi. Gila yo. Jadi biar arek tahu yo.
bantu wae. Lan lagi sih. Ngeri le. Gondong. Melenyok-melenyok gini lho. Jadi enggak rata on. Gelombang. Sampai sini ini yang tadi ya. Kok kayak ada lagi le? Iya. Dia tadi. Wis hati-hati re. Untung ae wis langsung diban aku. Oh, ini anu nih, kan isi kan yo. Nonton. Kan isare, ikan isar. Kan isiran nih anu. Lepas di lima nih. Mana le? Oh, iki lho. Lontok yuk. Oh ini semua ya, jangan lupa banan yuk. Ban Formula One. Oh iya, ini sampai ntere. Dulu itu anu, pas masih trondolan awal-awal beli itu, kan masih ada batiannya gitu, otak-otak. Mungkin ini kena beban anu, apa itu namanya? Beban bak. Dampaknya gini. Dipaksa gitu loh. Paling kalau misalnya satu bulan lagi nggak beli ban, dipakai terus terus asli wis. Ban di dalam, ban empat. Iya. Langsung. Untung aku punya rezeki nih Mas Ian. Habis bayaran langsung beli ban. Makanya habisin 4 juta ya. Yoi. Kemarin gua kayak ono sing mangap gede nih ini ya. Ini kayaknya. Yo tak sepil lo ban ini, terus ban dalamnya kemarin ganti dua yang baru ini, terus mana lagi ini katanya anu apa itu cop-copannya ban dalam ini aslinya dari sini tapi di modif di sini deh aslinya gitu. Yo nanti baru dua yo, yang satu masih bisa dipakai. Bentuk apa ini? Bokong. Yang ini. Asli bahaya. Jualan biar jadi uang. Apa ini ya namanya yo? Kemarin itu. Marsket. Marsket. Buh. Kok iso marsket itu? Ini kemarin itu. Kan cuma satu sih, yang kayak lapisan yang dipelek gitu loh. Dikasih dua, jadi aku kasih dua double. Aslinya itu cuma satu, jadi wis aman wis. Ini yang bekas. Lo tempelan ini dekatnya anu, cop-copan ban. Berarti ganti baru ban dalam itu dua, bekas satu, yang layak dipakai satu. Itu ya, total 4 juta aku habis ini ya. Elep-elep. Oh ini yang luar itu, soalnya apa? Ada tulisannya kan? Apa ini? Elep. Elep? Iya. Ini ban luar ini. Ini yang ban luar, soalnya ada tulisannya kan? Coba lihat nih, dicek. Ini yang sobek. Yang sobek mana ya? Soalnya kelihatan parah ya. Pas kemarin deh, anu lo, deh, ini lo deh. Kok nggak ono ya? Kok ada sobek sini ya? Misalnya laku cuma 200-300, perkiraan ya lumayan deh. Iya. Itu ya. Jadi ini semoga. Aku beli ban kemarin itu awet, soalnya kan isiran, itu kan langganannya bapakku, langganannya pak jengku. Yo, iku, jadi bapakku langganannya nih gono, jadi kaya apa yo, wis enak lah, mantep pun lo cocok. Soalnya apa iku, bapak itu dulu ganti bannya engkel itu lo wama lo lo. Kan isiran itu awet, kan tergantung karetnya. Itu, kalau karetnya bagus, ya awet. Semoga aja ini awet, rek. Habis 4 juta soalnya total semua. PR ku tinggal satu apa? Ban serep. Ban serep harus beli peleknya
sama ban. Ban dalam luar kayaknya. Ban depan. Ban depan itu ini kan belum gear. Takutnya gear nanti enggak lolos. Aduh, jadi ban depan ya. Ya iya. Tapi masih katanya masih bisa layak gitu. Kemarin disaran itu beli ori ae. Ori wajib bekas. Ori, iya depan. Depan itu wajib ori. Ya wis, jadi ini udah tak sepilkan. Makanya aku gini deh. Yo, kalau mau muat ini mikir ini dulu. Misalnya ini, mikir koyo apa sih kurang deh truk ini daripada nanti aku trouble di jalan. Gak apa-apa deh, pasti rezeki pasti ada. Nanti kalau kepingin muat deket-deket aja gak apa-apa gitu. Kalau jauh-jauh sih yo, misalnya orang muatannya gak tahu ini masih belum layak kayak gitu. Makanya dicekin dulu sing kurang apa, lek wis siap baru wis. Insyaallah rezeki pasti ada rek. Maaf ya prosesku lama. Gak seperti mereka. Ya ini bangun tertua, dana pelajar, dana apa adanya, nekatlah gitu. Misalnya aku beli truk yang baru, kayak punya orang-orang yo yang baru-baru gitu. Yo apa yo? Aku nanti mikirin cicilan nih malahan. Gitu, sing penting ya itu aku ngambil dari pengalamannya bapak, meskipun tertua kok bisa menghasilkan, bisa bekerja masian. Jadi ya wis aku utamakan fungsi ya. Terkini alhamdulillah wis menghasilkan rek. Masih aku ragate banyak alhamdulillah bisa menghasilkan. Udah ya wis. Yo ini dijual aja bisa. Kalian komen sih. Misalnya ada yang mau beli tak jual di ke arah rek ya liat. Ojo. Bahaya. Loh, dibuatnya anu renang ta, Le? Alah. Kan dibuat renang ini padahal. Tambalan ngono iki kan. Ya rek, ya buat adik-adik yang mau beli ban buat renang ini ada. Lumayan wis, bekas gigi kor. Buat renang ya. Bisa ya, wis. Lumayan uang ini, bisa dibuang.